Oke, selamat siang teman-teman Mister Lempang. Kita kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini saya akan berbagi video ya. Ini bagaimana mengatasi HP yang hitungannya keluar bunyi. Kemudian apa kalau digeser itu nggak bisa ya. Ini sudah saya screen record ya teman-teman HP-nya. Ya seperti ini. Ayo, sama dekat. Ya, jadi seperti ini. Total English Vocabulary Cards. Dia nggak bisa digerakkan ya. Total English Vocabulary Cards. Nah, ini ketuk ini ceritanya. Mengaktifkan. Ini cerit dua kali. Ini ceritanya HP-nya barusan, ini HP partner saya ya, barusan dipinjam sama ponakannya. Ponakannya temannya yang masih kecil ya. Itu. Jadi ketika dipindah dia ada hijau-hijaunya seperti ketuk ini. Ketuk dua kali untuk ya. Mengaktif. Total test. Oke. Nah, caranya untuk bisa memindah-mindahkan teman-teman ya. Tahan untuk tekan lama. Ini ditahan dulu ya, baru digeser. Itu ya. Jadi di ruang kosong ya. Ini baru bisa digeser ya. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini cara mengatasinya teman-teman ya. Ya ini kan kembali cukup mengganggu ya. Halaman 3 dari kita menuju ke pengaturan teman-teman ya. Mengatasi halaman ini 3 dari 3. Sebenarnya apa kayaknya ya kayaknya itu ponakannya teman saya ini halaman 2. Ponakannya teman adik saya halaman ini 1 dan nano 3. Apa namanya? Keliru menekan atau mengatur menjadi untuk apa ya untuk hitungannya untuk tunanetra ya fasilitas untuk tunanetra ya. Oke, ini HP yang digunakan yaitu HP Oppo ya A9 2020 ya. Nah, ini cara mengatasinya ya langsung aja. Kita pilih pengaturan ya. Nah, kalau memilih itu dua kali teman-teman ya. Ya bisa ada hijau ini. Dua kali untuk mengaktifkan. Nah, pilih dua kali ya. Tuh. Kemudian silakan pilih ini. Untuk dua kali ya. Dua kali untuk pengaturan. Ini ya. Keluar daftar. Dua kali. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Cari yang nah ini pengaturan tambahan teman-teman. Pengaturan tambahan. Ya. Klik dua kali. Pengaturan tambahan. Selanjutnya silakan pilih aksesibilitas ini. Aksesibilitas ya. 16 dari 20. Aksesibilitas. Nah, kemudian silakan pilih pilihan talkback. Talkback. Ya. Silakan hidup. 20. Seharusnya mati ya. Talkback. Nah, ini silakan aktif, teman-teman beralih. Matikan. Ya. Klik dua kali. Nah. Nonaktifkan talkback. Pilih batal. Nonaktifkan. Nonaktifkan. Ketuk dua kali ya. Oke. Nah, kalau sudah dia akan kembali normal lagi, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi Tollback itu aplikasi buat bantu saudara-saudara kita yang tunanetra seperti itu ya salah satu fungsinya. Oke, jadi sekian teman-teman ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mengalami kejadian yang sama dengan yang saya alami. Oke, terima kasih.